Selamat pagi Kakak Bunda Bonsai Lover. Selamat pagi semua, sehat selalu Kakak Bunda. Selamat beraktivitas, semangat 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 dan semangat. Sehat selalu buat kita semua ya Kakak Bunda. Yes. Selamat selamat pagi Kakak Bunda. Kakak Bunda seperti biasa Sarah akan spilkan tasnya. Kakak gercep ya. Order ya. Sarah tunggu di WA ya. Oke, seperti biasa order di WA. Tinggal di screenshot masuk nomor WA. Masuk WA Sarah ada di judul video ini ya. Kakak Bunda jangan lupa untuk di subscribe, untuk subscribe YouTube channel ini ya. Bantu di like untuk video ini, bantu di share, bantu di komen, komen yang positif. Terima kasih Kakak Bunda ya. Kakak Bunda seperti biasa nanti perhatikan dulu videonya, diikuti dengan baik ya. Kakak Bunda jangan di skip, jangan dipercepat. Ini tak second, perhatikan dengan baik Kakak Bunda, karena mohon maaf nanti Sarah tidak bisa retur, tidak bisa tukar-tukar, tidak bisa ganti-ganti ya Kakak Bundaku ya. Nah Kakak Bunda, pengiriman dari Bekasi seperti biasa, kurirnya Lion Parcel, pembayarannya satu rekening Bank BCA. Mohon maaf tidak bisa COD ya. Oke, Kakak Bunda langsung aja di order, ikuti ya Kakak Bunda. Nanti ada hasil Kakak Bunda tahu ya untuk dalam video ini ya. Terima kasih, yuk langsung aja aku spilkan ransel-ransel ya. Kondisinya masih aman walaupun dia tas second ya. Kakak Bunda ya, perhatikan dengan baik ya. Harga yang ditawarkan di luar ongkir. Kak, kereta ini kan ini apa ya, baru kulihat ya anak jemputanku, terus ada sepatunya ini lumayan loh harganya Kakak Bunda ya, harganya lumayan. Ini ada di mall juga ternyata ya. Ya aku sih ini brand apa gitu kan. Nah kok bahannya bagus nih, bahan nilon ya. Di sini dia nilon nih, di sini kanvas, di sininya nilon ya, kanvas ya. Kondisi masih aman banget ya. Nih, ini misalnya buat anak sekolah kelas sampai dengan kelas 4, 5, 6 mungkin bisa. Cuman atau untuk olahraga yang untuk nge-gym, untuk ini brand sport juga ya Kakak Bunda ya. Karena aku lihat ya, aku pertama kulihat kok ada status clips tanya. Oh, ternyata ini brand ya. Aku tracing. Oke, nih. Ya, nih tuh Kakak Bunda tuh. Ya, nih. Aku ada juga yang pink. Itu untuk aku jalan-jalan ya kayak gini nih Kakak Bunda, cakep ya. Ini cowok cewek bisa untuk olahraga ya Kakak Bunda. Ini enteng banget, kayak nggak bawa beban tau ya. Beneran ini ada ininya clips Pak ya, tuh cakep ya Kakak Bun nih ya, tuh bisa bolak-balik loh dia ya. Ini zipernya YK SS ini, BS. Nah, terus di sini ya, pokoknya masih bagus banget ini, masih grass banget ya untuk second ya Kakak Bunda ya. Ini untuk second bagus banget ini. Nih di sini nih ya, ini masih lakinya. Tapi ada ruang utamanya lagi nanti. Ini ruang utama, enggak, dia cuman satu ruangan, dua ruangan ya, ada kan ya, satu nih kantong sini nggak ada. Terus di sini ada untuk misalnya tempat-tempat permen, karcis parkir, dan lumayan dalam ya. Oke, ini untuk olahraga ya, atau zumba, pilates, yoga. Nah nih ya Kak, nih teknya banyak ya Kakak Bunda. Ini aku kasih di harga 130 aja, 130.000 ya. Nih. Tuh, tag-nya banyak loh. 130.000 Kakak Bunda. Ya, 130.000 masih cakep banget. Ya, 130.000 ya. 130. 130 ya, Kakak Bunda gercep. Gercep ya Kakak Bundaku sayang. Gercep. Cakep, masih bagus. Walaupun dia levelnya level second ya, tapi kondisinya berapa persen Sarah? Ini Kak, aku bilang 95%. 95% tidak ada yang robek, soek atau kikis kanvas atau nilonnya. Masih bagus semua ya. Warnanya pun masih terang, tidak ada turun warna Kakak Bunda. 130.000. Nah, yang ini. Ini aku dapat apa XTL nih ya. Cuman dia agak-agak bukan kotor kali ya Kakak Bunda, ini debu lah ya. Pemakaian wajar, tidak robek, tidak apa ini. Ya, dia ada seperti ini ya. Nih. Kakak Bunda ya. Nih. Dia begini ya kondisinya, lihat Kakak Bunda ya. Tuh.
Oke, tidak ada yang robek, tidak ada yang bolong. Dia ada rain covernya, ya, ada rain cover. Oh, ada tulisan rain cover. Dan di sini dia ada rain covernya ya, warna hitam tuh, ya, rain cover. Ya, nggak usah keluarin, itu kak bunda rain covernya ya. Tuh, ini samping ya, ini sampingnya perhatikan aja dengan baik ya. Nah, ini, nih, dibilang bisa jadi tas gunung, bisa lah ini kakak bunda. Ya, oke, ininya masih aman. Tuh. Terus di sininya juga masih aman, tidak ada yang patah retak ya. Ya, kakak bunda ya. Nih. Terus di sininya dia ada untuk sirkulasi udara, jadi tidak kepanasan dan sebagainya. Ini begitu juga di sini. Ini kukira ini polkadot, ternyata ini bulat-bulat. Ya, ini agak ini, jadi agak nih. Jadi untuk biar nggak panas kakak bunda. Ya, ini. Ada apanya nih namanya aku lupa deh. Ya, nih. Semua masih aman ya. Masih aman nih kakak bunda ya. Masih aman. Oke, kita lihat ke dalam ya kakak bunda. Ini masih aman ya, tuh tidak ada kikis, tidak ada yang gimana-gimana ya, tuh masih aman, masih cakep ya. Nih, kalau dipakai dia seperti ini, aku pakai naik gunung ya, dipakai tinggi tuh 156 kakak bunda ya. Jadi kakak bunda masih bisa lihatlah nih kalau aku pakai tuh ya, cewek-cewek bisa pakai ya, warnanya tidak harus cowok sendiri atau harus cewek sendiri ya. Ini masih unisex lah dibilang ya kakak bunda. Ininya masih bagus ya dipakai untuk ini ya, naik gunung. Tinggal atur pakai aja kakak bunda, ini masih panjang ya. Masih bisa untuk ini krek 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 ya. Oke, begitu juga di sininya. Masih bisa tuh. Tuh ya, masih bisa ya di sini. Biasanya orang naik gunung gini ya. Oke, kakak bunda, kita lihat ke dalam ya. Ini masih bagus banget ya. Untuk level second dia keren banget nih, masih aman tuh. Ya, sirkulasi untuk udaranya. Tuh, tidak ada yang robek sobek dan sebagainya ya. Nah, kita lihat di bagian paling kotor-kotor gini aja kakak bunda nih. Tuh, kelihatan nggak? Kelihatan kan? Nah, tuh. Ini doang kotor. Ya, dicuci lah ya. Ini juga second. Kakak bunda kalau mau pakai, cuci dulu. Ya. Nih. Nih, ya. Ini dia bordir ya. Ini ada tempat untuk taro-taro ya. Ini kayak jaring gitu. Kakak bunda nih, udah aku deketin ya. Jadi kelihatan lah ya. Terus ini sini, ini ke sini, iya. Ininya masih aman ya. Nih, ini masih aman, ini masih aman. Tidak ada yang gimana. Sini coba aku lihat dulu. Ini aman, ininya juga aman, ya. Terus kita ke sini, dia relnya rel rapat begini ya. Agak bunda ya, jadi cakep. Ini satu ruang. Ya, kita ke ruang utama langsung ya, Kak. Nih, kelihatan ya. Ini udah kelihatan deket nih, kakak bunda. Jadi, mohon diperhatikan ya. Nih, masih ada tarikannya, seperti ini. Ya. Nggak harus cewek, nggak harus cowok aja ini ya. Karena warnanya bisa dibilang warna masuk cewek-cowok ya, kakak bunda ya. Nih, nih lihat dari sini ya. Ya, kakak bunda ya. Ini ada tiknya Lekaf, brandnya Lekaf ya, Lekaf ya kakak bunda ya. Oke. Bagus. Ini ada ini kakak bunda, ini aku kasih di harga ambil di 185.000, 185 sayang, 185 ya kakak bunda ya. Masih kondisinya masih oke. Berapa persen ini Sarah? 93% ya, karena ada kotor kakak cuci ya. Kotornya kayak tadi doang kok kak, bukan yang gimana-gimana, yang cara tunjuk aja. Yang lainnya masih grass, masih oke, ada rain cover lagi. 185 ya, ini brandnya Lekaf ya kakak bunda ya. Kita harga yang ditawarkan di luar ongkir. Oke, kita langsung lanjut. Kakak bunda ini aku ada kanken, agak besar. Kanken kakak bunda nih. Ya, masuk laptop, yang jelas semua tadi tasnya masuk laptop ya. Tadi yang tadi cuman yang spray itu bisa sih, cuman yang 12,5 in kali ya, cuman gak ada slotnya, itu aja. Jadi kakak bunda ya, aku pakai seperti ini aja. Ini brandnya Kanken, bisa dipakai cewek cowok ya, tidak harus cewek aja karena dia ada birunya atau kombi ya. Ya, two tone ya kak, ini ya masih cantik, masih oke ya. Size-nya kak, ini bisa lihat ya, perkirakan lah ya kak, gak usah diukur, bisa lihat nih, tinggiku 156, berat badanku 80 ke atas ya, jadi kelihatan lah ya kan besarnya ya.
Ini nggak perlu diukur, Kak. Kakak harus tahu memperkirakan. Ya, ini tidak kecil. Mau bawa apa kakaknya? Mau bawa laptop? Kalau udah dibilang masuk laptop, Kak, berarti udah cukup besar lah itu. Ya, asalkan jangan bawa TV 21 in atau 30 in. Apa 32 in, ya. Itu kebesaran. Bawa tas pinggat gitu, Mbak. Ya, tas pinggat pun kurang. Ini gede, itu. Ya. Kadang-kadang yang nonton ini katanya, Kak, yang kecil pun ditanya tas laptop. Tas laptop, gunakanlah tas laptop biar aman gitu. Ya, ini ada tag-nya, Kak. Ini lengkap tek-tek-tek-tek ya. Ya, ini ada benderanya. Ini ada bendera ini. Ya. Diperdaya kakak ya. Nih, semua aman. Kak, ini aku kasih di harga 265. Kakak gercep aja. 265.000 bahan kanvas ya, Kanken yang tahu brand. Kanken ya, yang tahu brand ya, Kak. 265.000. 265.000 ya. 265 sayang, 265. 265.000 gercep ya. Nih, aku ada brand tas apa? Ini, Kak, sekelas dengan Samsonite ya. Sekelas dengan Samsonite ya. Ya, ini brandnya apa ya? Lupa aku. Ya, nih. Ya, Kak. Lupa ya. Lupa. Tadi. Brandnya apa nih? Oh ya, Kak. Incase. Brand Incase. Kakak tracing deh di Google. Incase itu harga berapa? Tidak ada di bawah 1 juta, di bawah 2 juta ya. Di bawah 1 juta aja enggak ada, bawah 2 juta aja enggak ada, apalagi di bawah 1 juta, Kak. Ya, semua dia 2 juta ke atas, tapi dia masih mahalan Samsonite sih, Kak. Samsonite itu paling murah ya, Kak. Itu pun udah diskon 3 jutaan loh bahan kanvas. Ya, 3 jutaan itu pun bahan kanvas. Ya, itu pun udah diskon, udah diskon. Ya, nih. Ya. Tuh. Ya. Tuh, Kak. Ya. Incase bahan kanvas ini. Kalau sini waterproof ya, Kak. Ya, waterproof. Sini waterproof ya. Samping-samping dia waterproof. Waterproof ya, masih aman. Ya, dia tidak ada rain cover, memang tidak ada tempat rain covernya. Ya, yang jelas dia masuk laptop, dan kakak kalau pakai ini tas laptop, apa laptopnya itu aman kali. Karena apa, Kak? Ya, dia lembut dalamnya, ya. Ini cuman kotor gini ya, Kak, kotornya. Oke. Okay. Dia cuman ini, Kak, apa namanya? Dia itu apa, menjaga casing laptop kita. Lembut sekali, Kak, kayak selimut yang lembut banget dalamnya, ya. Lihat nanti ada bentarnya ya. Kakak lihat ya, ini masih oke ya. Ini Incase, cuman dia nanti ada tarikan, paling tarikan seperti ininya, dia udah putus ya, cuman enggak bisa ditarikannya. Ya, Kak, nih begini ya, pemakaian di situ. Ya, oke, kita lihat dulu ke dalam ya. Incase brand ya, Kak. Ini tidak ada ruangan ya, cuman accentnya aja. Ya. Dia relnya sudah rel rapat begini ya, rel begini ya. Jadi saya kata kalau hujan masuk. Hujan tuh, Kak, enggak masuk dalam. Ya. Ini, Kak, ya. Ini, Kak. Ini untuk tempat-tempat pulpen, tempat apa ya, baru di sini ada slotnya lagi ya, di dalam, Kak, ya, bisa menaruh buku pun bisa ya. Oke. Okay. Nah, di sini. Nah, di sini ada ini, sini ada ruang utama sini ya. Nah, ini tempat laptopnya. Bagus sekali, Kak, ini lembut banget. Ini case laptop itu dijaga dengan aman. Ini bantalannya, ini bantalan di belakang, ini bantalan di depan, dan case-nya ini lembut ya. Semua jadi lembut. Incase brand-nya, Kakak Bunda ya. Ini ada lagi sini untuk bantalan lagi. Tuh, betutup dia, lo ada topinya ya. Pemakaiannya, pemakaian wajar aja. Enggak terlalu yang gimana. Oke. Okay? Kelihatan ya? Oke. Okay? Kakak Bunda ya, ini. 36 360 protection ya, Kakak Bunda ya. Kalau tas yang bagus, kelihatan kok, Kakak Bunda ya. Tidak, dia langsung kelihatan kok gitu. Ya, nih. Ya, bantalan ini kayak selimut tau, Kak. Nih, ada kantong sebelah sini ya. Bisa naruh-naruh handphone mungkin ya, atau dan sebagainya. Oke, Kakak Bunda, ini aku kasih harga berapa? Ya, Incase ya, cantik kali. Ya, nih 220.
220 aja, 220 ya. Enggak ada barunya di bawah 1 juta loh kakak bunda. Di bawah 2 juta aja tak ayo. Ya, tak ayo kakak bunda. Ya. Nah, ini kakak bunda. Ini ya, ini peranya cakep banget. Ya. Cakep banget ini kakak bunda. Kemarin udah di ngepick ya di lagi. Masuk dia udah kasih alamat. Aku bingung terbingung-bingung. Ya, dia nanya tas gandengannya. Aku bingung, dia ngefik ini doang. Nyata tidak ada pegandengannya, tidak ada tas tenteng, dia tidak jadi. Lucu kurasa. Iya, kakak bunda lucu. Ya. Dia suka ini tapi cari tentengan yang ukuran 30x30. Lucu kurasa kakak bunda. Iya, lucu. Ya. Dia ngefik ini pertama, ternyata kenapa jadi tentengan? Bingung enggak? Ya, nih. Dia harus ada tas gandengannya. Lah. La 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 la. La 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 la. Ya, lucu kurasa kakak bunda. Kalau mau tuh kan dia nggak ini dulu, keep dulu kak, cari atau apa. Dan kalau dia nggak taruh ini aja gitu, ya kan? Lucu kurasa tuh, lucu, ya. Nih, ini masuk laptop ya kak. Ini keras banget ya, pemakainya apa kotor dikit kak, ya. Cuma ini doang nih, aman di sini. Ya wajar lah kak, tas second yang penting tidak bolong, tidak robek, tidak ada tape warna, ya. Itu kak yang penting, tidak ada tes warna, tidak bolong, tidak robek. Yang robek aja kalau brand orang mau, masih mau nih. Ya, ini tempat laptopnya ya, ini ada tag-nya. Oke, masih gres banget warnanya, nggak ada turun warna. Ya, tiap ruangan yang ini, dia zippernya double zipper. Ya, ini aku kasih 135 kak. Ya, 135. Ya, 135. 135. 135. Ini bordir. Nih. Tuh, ya. Cakep ini. Tuh, bersih-bersih Kak dalamnya. 135 ya, Kak. Ini cakep banget kalau Kakak nanti udah nyampe pegang bahan, lihat aslinya cantik ya. Kondisinya masih oke banget, gres banget. 135.000 aku kasih. Harusnya Kak itu 160 ya, koper ini. 135 cucikan dikit nih. Ya kak, nggak yang lain-lain nggak ada lagi dah. 135 kakak bunda gercep aja. Kakak bundaku sayang, tote Thailandnya masih ada. Kakak gercep ya, aku kasih harga untuk hari ini ya kak, yang order hari ini. Ya kak, ambil gercep harga 55.000. Harga 55, order hari ini 55. Ya kak, udah dari harga 65 kak, tetap aja harga jongkok. Ya, 55.000. Order hari ini 55.000 di screenshot. Kak, ini topengnya size 25. Size 25. Ya, size 25 kakakku sayang. Ya, topengnya size-nya size 25. 25, 45 kan itu kan? Itu kan. Dalamnya seperti ini ya, Kak. 45. Ayo Kak, 55.000 di luar ongkir. Jangan minta free ongkir. Kakak mau beli 10 pun jangan free ongkir. Aku nggak pernah bisa free ongkir kak, nggak bisa layan aku nggak bayar ongkir ya, nggak bisa gitu kak ya. Nih ya kak, di screenshot 55.000 per piece. Kakak mau ambil 1, 2, 3, 4, 5, 6 silakan silakan ya kak, selama motifnya masih ada. Kalau nggak ada ya kasih motif yang masih ada aja kak ya. Oke, nih 55.000 random ya kak, random motif ya. Tapi kalau kakak ambil 345 ya udah dikasih lain motif gitu kak ya, nggak sama motif juga ya. Random motif harga 55.000. yuk di screenshot aja, size nya 45, tote bersleting, tote Thailand. Yuk tote kak nih. Gajah duduk ya nih ya kak. Oke, 55.000 random motif, 55.000 random motif di luar ongkir. Nih udah kasih murah. Nih random motif 55.000 nih udah dikasih murah. Promo hari ini, besok lain lagi. Ya promo hari ini, besok lain lagi. Di screenshot aja kak. Ya di screenshot masuk WA. Itu ya. Oke kakakku sayang. Itu video dari Sarah kakak bunda. Cara tunggu untuk orderannya di WA ya kakak bunda. Jika ada salah ketemu dimaafkan. Saya selalu bagi kita semua. Love, love, Sarah Ngeo. Bye-bye.